Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Suaraku sedang pilek. Piye kabare? Waras. Alhamdulillah. Sehat, sekarang udah sehat. Mau bikin tumis fasoli ya. Sama toge nih teman-teman. Toge bikin sendiri. Udah pernah saya videoin, tapi sekarang saya nggak bisa bikin video bikin togenya. Mas kuma ya teman-teman, mau saya tumis pakai bawang merah sama tum, mau dikasih tomat dan pakai ini ati itu teman-teman. Onta, hati onta lu guys, sama pelak mau saya taruh di tumis fasoli ya, kacang saya tumis teman-teman. Masku marah nih guys, walaupun sakit harus kuat lah teman-teman, karena di negara orang harus makan banyak, minum obat. Insyaallah udah 2 hari lah teman-teman flu, pilek, sekarang batuknya. Mau saya kasih cabai Sabtu nih teman-teman, karena biar ada rasa pedesnya. Kemarin saya ngomong kan itu sarapan roti itu jaga kesehatan, walaupun dijaga ya tetap ya, kalau mau sakit sih teman-teman, karena majikanku sakit yang laki, menular loh teman-teman, flu, batuk udah 2 hari, sekarang mendingan. Kemarin sih saya tiduran aja udah menguning nih. Ini buncis, saya bilang kacang, mau saya taruh sama ini toge bikin sendiri loh teman-teman. Ini ati, katanya sih ati apa itu ontak. Mau saya taruh di sini teman-teman, nggak pakai ayam. Mau saya kasih garam. Semangat terus ya guys, walaupun sakit kasih kemun itu apa namanya, bahrat, nggak mau banyak-banyak, murah. Ketumbar, bau bawang putih menyengat karena udah menguning. Mau saya taruh ini empelak api. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya si pati onta teman-teman, kata majikan. Kalau orang sini kan cuman di apa 1-2 menit lah, ini langsung dimakan. Ya nggak mau, mau saya tumis. Banyak banget ini fasolianya, buncis ini yang pakai plastik itu freezer ya teman-teman, di lemari es, buat fresh bes taruh di lemari es.
mau saya taruh togenya. Kelihatan banget suaranya, flu banget, banget berat tuh. Pakai masker. Dan saya taruh ini tomatnya teman-teman sama pil-pil katanya cabe. Karena ini ati itu unta ya, seperti ati kambing juga. Kan enggak enak kalau dimasak di airin. Ini seperti di ongseng aja. Mau enggak ada airnya. 10 menit jadi deh. Kalau dikasih air jadi rebusan, enggak enak. Ati onta, daging onta itu bismillah. Ada apa itu jatuh sampai mengejutkan. Seperti daging sapi juga, tapi merah rasanya. Ya, enak juga kayak keok. Teman-teman, baunya harum, bau ini karena saya nyisirnya panjang-panjang. Orang sini kalau nyisirnya begini katanya nggak merba itu, is merba segi empat gitu loh. Namanya tumis ati onta ala anak TKW yang sedang sakit parah. Doain ya teman-teman, mesko mamara. Tapi harus saya bikin konten. Sayang ini kalau nggak di videoin, walaupun sakit saya masih bisa videoin loh teman-teman. Insya Allah sembuh besok Allah kali. Udah mateng nih teman-teman tumis itu apa, ati onta. Baunya enak banget. Rasanya mungkin lebih mantap. Lebih mantap loh teman-teman. Dan ini mau saya goreng kerupuk sama kerupuk yang dulu pernah omboking. Mau saya goreng sama kerupuk rasa udang. Mau saya makannya sama itu, sama udah panas. Belum panas guys, udah saya cemplungin, udah saya goreng nih kerupuknya, kerupuknya teman-teman. Ini kerupuk yang buat rasa udang itu, yang buat apa ya, orang plasmanan ya. Teman-teman, bisa besar seperti ini kan kerupuk rasa udang kogosong karena minyaknya udah panas. Minyaknya sedikit juga, nggak ada minyak ya teman-teman. Minyak mahal kata majikan Indo, apalagi ya minyak mahal banget. Tuh langsung merah warnanya,
saya maunya yang putih. Harus satu-satu, tapi ya udahlah, gorengnya segini aja, nanti goreng lagi kalau mau makan lagi. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu, mau makan dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yalah, bye. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.